Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo mengumpulkan semua kader partai, baik pengurus maupun bakal calon anggota legislatif dari Partai Perindo dalam rangka konsolidasi partai. Kunjungan HT ini dalam rangka melakukan konsolidasi dengan pengurus DPW, DPD, Bacaleg DPR RI, Bacaleg DPRD Provinsi, dan Bacaleg DPRD Kabupaten Kota Partai Perindo Senusa Tenggara Timur. Pada kegiatan konsolidasi ini, HT memberikan arahan untuk memenangkan Partai Perindo di wilayah NTT. Ketua Umum DPP Partai Perindo Haritanu Sudibyo mengatakan, untuk mencapai Indonesia sejahtera maka perlu kerja kolaborasi memenangkan Partai Perindo di NTT agar dapat mewujudkan visi-misi partai. NTT masuk dalam satu bagian bahwa saya berada di sini lagi. Setelah 4 tahun ya, menjurnya. 4 tahun, tapi mungkin suasananya beda. Bahwa pemilu 2024 ini saya pimpin sendiri sebagai ketua partai. Saya pimpin sendiri dan strateginya juga saya sangat-sangat banyak terlibat. Setiap hari kita coba evaluasi dengan memanfaatkan semua resources yang ada. Saya bukan pemilih Partai Perindo, tapi saya ketum Partai Perindo. Itu penting tuh. Partai politik itu pilih bersama adalah suatu wadah perjuangan tentunya untuk membangun Indonesia yang lebih baik lagi secara umum dan NTT yang juga lebih baik lagi secara khusus. Ini yang ingin saya garis bawahi. Kegiatan konsolidasi ini dihadiri oleh ratusan massa simpatisan dan kader partai yang ingin mendengar langsung arahan dari Ketua Umum DPP Partai Perindo. Dari Kupang, Eman Suni, Tim iNews melaporkan.